Salam sejahtera. Dalam kurungan video bekas istri Andika Putra Nafi, keadaan anak jadi punca perceraian. Kalau Tuhan dah takdirkan maka jadilah. Bekas istri kepada pemengaruh Andika Putra iaitu Anandah Natasha menafikan dakwaan segelintir netizen yang mengatakan perceraian mereka berpunca daripada kelahiran anak mereka yang kelainan upaya yaitu Alicia Putri. Menerusi TikTok, tak ada kena mengenal langsung. Menerusi TikTok, Natasha tampil memberikan jawapan selepas menerima komen daripada seorang pengikutnya di ruangan komen. Menurut Natasha, perceraiannya dengan Andika sama sekali tidak mempunyai hubungan kait dengan Alicia yang dilahirkan dalam keadaan sumbing. Netizen komen terfikir diorang bercerai sebab terpaksa atau mungkin kalau bersama zuriat-zuriat yang hasil akan ada problem dari segi fizikal dan mental. Sebenarnya saya tak nak ulas mengenai perceraian lagi, tapi saya risau kalau-kalau komen sebegini boleh ditimbulkan salah faham. Yang pertama, perceraian saya tak ada kena mengena langsung dengan zuriat ataupun Alicia. Kedua, ada juga yang kami kata kami bercerai mungkin disebabkan gentik dan sebab saya orang jauh. Tambah Natasha, ramai saja orang tempatan bahkan mempunyai kerja yang bagus dikurniakan zuriat yang dilahirkan dalam keadaan sumbing. Di akhir video, Natasha berharap agar orang ramai tidak lagi menjadikan zuriat sebagai isu kerana itu sedikit sebanyak akan menggoreskan hati anaknya Alicia.